Ini Captiva diesel 2000 cc tahun 2011 turbo. Generator AO dipasang di sebelah kanan menggunakan model CE5100S. Ini reaktor Dressel, ini reservoirnya, ini PWM-nya, ini tabung akumulator. Ini juga dipakai untuk untuk penambah airnya di sini ya. Oke, Pak, tolong di start. Start. Pak Kumar Guraf. Ya, sudah hidup. Terlihat ya. Oh ya, ini hasil gas HO-nya sangat besar sekali. Cuma ini terlalu besar, jadi harus dikecilin di sini ya. Ini terlalu besar. Ini maksimal cukup di 5 ampere. 5 ampere ini kalau masih baru gasnya kecil banget. Ini sangat kecil. Tapi untuk diesel 2400 cc, 2000 cc ini sudah lebih. Cukup. Jadi kalau dibesarkan, besar. Ini ada puterannya. Seperti ini. Ya. Makin besar. Tapi jangan terlalu besar seperti ini karena nanti kerja mesin tidak sinkron karena terlalu tingginya oktan. Jadi harus dikecilkan lagi. Ini disini. Jadi penambahannya di sini ya, Mr. Kumar. Saya panggilnya Kumar Guraf aja deh. Kumar Guraf itu bintang film India yang top gitu. Ditutup aja deh. Ya, di sini juga sudah ya. Jadi ini hanya disuntikan ini, mana ya? Ini gas HO dari sini, selangnya masuk ke tabung water trap. Oh, ditaruh di sini ya, cepat. Gak kelihatan. Baru masuk di sini ya. Oh ya, belok sini terus. Iya. Gak kelihatan. Ya udah deh, tutup. Sudah selesai. Mr. Kumar, pulangnya kemana nih? Pulang Bekasi, Pak. Bekasi, selamat jalan ya. Ya, terima kasih. Bu Evi, terima kasih. Ya, bye, Pak. Yuk, bye-bye.
arah sana.